Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alaki Channel. Beginilah penampakan anakan ikan nila yang kita sudah pisahkan melalui kolam yang ada di sana, ya. Ya, kolam utama kita sudah pisahkan anakan ikan nila di chamber nomor 3 nih, ya. Lumayan banyak anakan nila, kalau tidak dipisah takutnya dimakan oleh ikan-ikan yang lain. Jadi sudah lumayan gede-gede nih, ya. Ini berada di chamber nomor 3 yang apabila nanti tidak dipisahin akan habis nanti dimakan oleh ikan-ikan yang besar yang ada di kolam. Ini airnya cukup keruh sekali, sangat hijau. Tidak kita ganti, sudah dari awal kita masukkan ikan yang ada di ember atau di bak fiber, ya, yang di sana. Ya, awalnya dari bak fiber ini ikan-ikan yang besar, ikan nila, ikan gurame kita masukkan di sini. Jadi air ini tidak kita ganti dari awal semenjak ikan dimasukkan. Sekali lagi, ini sengaja kita lakukan, tidak kita bersihkan, karena kalau airnya bersih ikan cenderung tidak mau bertelur. Jadi anakan nila tidak dapat kita ambil, ya. Nah, maka kita berikan pembiaran air supaya keruh, jadi anakan nila bisa, atau ikan-ikan nila yang indukan itu bisa bertelur dan bisa memperpanjang masa keberadaan ikan nila yang ada di kolam ini. Alhamdulillah sudah kita dapatkan, ya, ada ratusan anakan nila yang kita pindahkan di dalam chamber ini, ya. Insyaallah ada waktu kita akan bersihkan, karena kita sudah dapatkan anakan nila yang cukup banyak. Kolam ini akan kita bersihkan sehingga ikan-ikan tambah sehat, tambah bisa kita lihat perkembangan ikan-ikan yang ada di dalam ini. Kalau sekarang tidak bisa nih, guys, ya, airnya gelap, penuh dengan lumut. Oke, itu saja update terbaru dari video di Alhaki Channel. Mohon maaf tidak bisa terlalu sering mengupdate. Jangan bosan pantengin video kita di Alhaki Channel. Terakhir, beginilah kondisi anakan-anakan ikan nila merah dan nila hitam yang ada di chamber nomor 3 di tempat mesin pompa yang mengalirkan air terjun atau waterfall di kolam ini, ya, di sana. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan. Mohon maaf, semoga ini bisa menghibur kawan-kawan penonton setia Alhaki Channel. Yang di bak fiber juga belum bisa kita update terlalu sering, ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Jangan bosan mantengin video-video kita di Alhaki Channel. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.